Oke guys, coba lagi di channel kami. Sekarang kita akan tes klakson Kewong Denso nya di Yamaha R15 yang tadinya saya rakit ya. Jadi tanpa menggunakan relay, kemudian klaksonnya ini hanya satu dan posisinya dia ada di sebelah kiri ya. Tata letak pemasangan udah saya buatkan videonya, udah saya upload. Nah ini klaksonnya di sini teman-teman. Ya kelihatan. Jadi kalau masang itu jangan sampai nempel bodi, jadi nanti itu suaranya akan berubah. Jadi harus platnya itu sama klaksonnya itu menyatu dengan kuat, tidak nempel ke bodi ataupun besi lain ya, supaya tidak ada pergetaran. Nah di situ terlihat untuk kabel soketnya ya, itu yang warna merah. Nah sekarang coba kita kontak, nyala ya, lampu pun nyala. Sekarang coba kita pencet klaksonnya ya. Nah, jadi seperti itu bunyinya ya, teman-teman. Oke, jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, silakan subscribe. Bye-bye.